Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurul Ikhwan. Saya dari Pendidikan Matematika 3 semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada video kali ini, saya itu akan menampilkan hasil dari kegiatan observasi fisik atau PPL 1 yang telah saya lakukan di Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan. Berikut hasil dari kegiatan atau observasi fisik yang telah saya lakukan. Silakan dilihat ya. Terima kasih. Nah, dapat kita lihat secara bersama, santri dan santriwati sedang melakukan upacara bendera merah putih yang selalu dilakukan setiap hari Senin pada pagi hari di lapangan Pondok Pesantren Al-Kautsar Al-Akbar Medan. Selanjutnya, setelah selesai upacara bendera merah putih, santri dan santriwati langsung masuk ke dalam ruangan kelas masing-masing, dan ada juga yang beristirahat di lingkungan sekolahnya. Baiklah, selanjutnya saya melakukan pengambilan video pada salah seorang guru yang sedang mengajar. Dan kebetulan juga nih, beliau adalah guru matematika di kelas tersebut. Seperti inilah keadaan kelas 6B. Walaupun hari ini santri dan santriwatinya yang hadir sedikit karena kebanjiran, tetapi tidak mematahkan semangat mereka untuk belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan observasi fisik atau PPL 1. Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah memberikan izin kepada kami dalam melakukan observasi fisik atau PPL 1 di Pondok Pesantren Modern Al-Kautsar Al-Akbar Medan. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing lapangan, yaitu Ibu Mahrani Adiputri, yang telah membantu atau membimbing kegiatan PPL saya. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.